Pustaka Ni Sarawak terletak dalam taman dan berhampiran Masjid Jami' Negeri dan Taman Minaret di sebelah barat. Pustaka Ni Sarawak merupakan satu lokasi yang sesuai untuk pembelajaran. Tapi hari itu kami nak nanya, adakah kita orang dah mula merinduinya? Nak minjam buku-buku kegemaran? Nangga kakak library yang setiasa menyambut dengan senyuman. Atau kita nak nangga abang library handsome tengah nyusun buku? Ish. Membaca buku di favorite spot yang tenang. Ngekot aktiviti dan program kanak-kanak. Ibu-ibu mendama darah, nanam pokok bunga, pertandingan ngail dan banyak lagi. Ngekot lawatan serta menghadiri kursus dan literasi maklumat bersama pustakawan-pustakawan Pustaka Negeri Sarawak. Kami orang turut menyajikan hiburan berinformasi seperti perkongsian ilmu bersama tokoh dan selebriti tempatan. Kita si dapat ke pustaka, kami orang turun padang ngagak kita ke rumah panjang, sekolah-sekolah, shopping komplek, hospital, dewan masyarakat mahupun hotel terkemuka. Semestinya kita rindu nak mula aktiviti kesihatan dan riadah di tempat permainan kanak-kanak, zumba dan aerobik, merik makan ikan, main gym, jogging, maca buku di lanang bersama anak-anak tersayang. Antara aktiviti yang paling best ialah piknik bersama kawan-kawan, metik buah limau kasturi, kemolah sambal, mahkota dewa, kengubat kencing manis, tewas kau minum air kisahnya gila. Ngambil daun kudu, kemolah botok ikan tenggiri, serta ulam-ulaman. Rindu kicauan burung-burung dan rama-rama yang terbang bebas di udara. Puh, dah bunyi lirik lagu je kok. Itu adalah antara tempat popular pakai orang bergambar. Ku dekati unggas-unggas untuk belajar melembutkan hati dan sentiasa bertawakal. Dan ketika manusia juga perlu menjadi lalang, melenggok di tiup bayu agar kukuh menujang bumi. Sungai paling setia dengan laut bertemu dan bersatu di muara menganyam cinta. Udah kepak kita memadah, perut pun dah bergeroncong. Pastinya Windows on the Lake Cafe dah nunggu kita orang. Chicken pie, nasi aruk terubuk masin, bandung goreng, ayam penyet dan lemon peng. Bukannya nisi, nang nyem skoro you alls. Mun kita orang rindu dengan semua tu, sama-sama kita perangi COVID-19. Duduk rumah, diam-diam, kita jaga kita.